ございます、おはようございます、あ、おはよう皆さん、おはよう、おはようございますおはようございますおはよう、おはよう、おはよう、ちょっとちょっとあ、次の時刻が、次の時刻が、あれ時刻ですね。スクールパギパギパパのパギバダ、あパギゼコエッコンシャタロサマズイ、サマズイラギサマラガン、はい、まあ皆さんおはようございますけど、任せてampir semuanya ya. Jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman-temannya biar pada bangun pagi. Mina san, genki desu ka? Kono asa ga, pagi ini gimana kabarnya? Baik semua kah? Semoga baik-baik aja sih semuanya. Aduh. Bentar. Jujur no juga ini pagi-pagi masih ngantuk. Karena tadi malam tuh sempat main Genshin gitu, ya. Hai. Neni shiyou ka? Baik, but still sleepy. Ah, so desu ne. Dou shiyou? Ano, minggu pagi ini sama kayak minggu-minggu kemarin sebelumnya, Noh bakal nelpon orang lagi. Tapi sebelum Noh nelpon, Noh cuma bilang aja kalau mulai Twitch itu susah banget. Kayak kalau misalnya kamu mulai dari Twitch itu kayak ngulang dari awal gitu, tapi kayak niat mau mulainya itu susah banget. Iya ya. Jadi tapi Noh lihat belum banyak yang follow Twitch Noh sih, tapi nggak apa-apa. Iya, soalnya nanti itu emang khusus bahasa Inggris streamnya, dan Noh juga berusaha ngeguide viewers English untuk masalah Twitch stream. Tadi malam Noh sempat live di YouTube juga, harusnya di Twitch, tapi karena udah janjinya setiap Sabtu Minggu live, jadi live-nya di Twitch, di YouTube maksudnya. Iya. Genki desu. Oh, yokatta na. There's a lot of time to respond. untuk hari ini Noh ada 2 atau 3 orang gitu. Ini juga gak nyala. Selalu berkaya. Kiyun. Dari Kiyun. Iya. Oh. Arigatou, Kiyun. Ohayou gozaimasu. Makasih supportnya pagi-pagi. Nah, Noh belum ngeluarin guestnya loh. Gimana sih? Jujur Noh, walaupun udah 3 kali ngelakuin ini, Noh tuh masih ngerasa nervous gitu buat ngobrol sama orang-orang baru. Jadi kalau misalkan Noh kayak apa nih Noh topiknya gitu-gitu aja, gomenesai. Tony gomenesai. Soalnya Noh juga berusaha biar biar topiknya gak itu-itu aja. Tapi tujuannya Noh nelpon mereka biar kalian kenal sama mereka sih. Udah sih, itu aja. Nah. Ada 3 orang. Ada 3. Ya, semoga. Yang lagi satu nggak respon, jadi skip dulu. Noh bakal ngeluarin yang... Oh, ini tadi barusan dia baru nge-share link. Sini, Skui. Ini pasti teman-temannya datang nih. Ya udah, Noh telepon dia dulu deh. Mana ya? Discord? Mana Discord? Discord ini ya, ini. Oh my god, I'm nervous. Halo. Ohayou. Ohayou. Kekecilin. Iya, kekecilan suaranya. Halo.
Dan so, hey Dare, oh I love you, makasih loh tadi support donationnya. Tasukaru, arigato gozaimasu. Halo, kayak gimana sekarang? Ini pasti gak ada yang tahu nih, tunggu bentar, jangan perkenalan dulu. No, tanya dulu, kalian tahu gak ini siapa? Pasti gak ada yang tahu. Sus, ya. Yeah. Kamu gak ada mau ngasih clue gitu? Kasih clue, kasih clue. Kayaknya gak akan tahu. Iya, walaupun gak tahu juga gak ada yang tahu ya kayaknya. Di chat ada yang kamu kenal gak? Kayaknya gak ada. Kayaknya gak deh. Oh, kalau kamu nonton sambil nonton live now, di mutein tolong itu YouTube-nya. Oh. Iya. Karena aku kedengeran sampai sana. Iya, bentar. Siapa ya dipanggil main aja boleh tidak? Wah, gimana tuh? Gimana tuh katanya, Lagan? Boleh kok, boleh. Aduh, ya ampun, masih pagi. Aku milik semuanya. Aku milik semuanya. Hai, jika sekaida. Ya, perkenalan silakan. Nama channel aku sih Aho underscore Mika. Aku biasanya dipanggil Mika. Jadi kalian bisa panggil aku Mika atau Mikaela, bebas. Babang. Tapi jangan panggil aku Aho ya itu. Aho. Aho. Iya itu aku kebiasaan dipanggil Aho sama temen-temen aku juga. Oh. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat lucu-lucuan. Sih. Tapi kalau misalkan keseringan jangan ya gitu ya. Iya. Oh itu Lagan tahu tuh kayaknya. Lagan tahu kak. Kamu kenal Lagan nggak? Lagan juga VTuber soalnya. Oh aku pernah mampir sih. Oh pernah mampir. Mampir gimana? Bilang halo gitu. Cuman nonton aja. Oh, cuma nonton aja, enggak komen. Enggak, cuma nonton aja. Ih, jahat. Ya, aku bingung mau ngomong apa. Waktu itu aku masih baru-baru banget. Oh, masih baru-baru. Iya, ngomong-ngomong baru kamu baru banget ya? Iya. Nau juga baru tahu. Udah debut kan? Tapi Belum sih, baru pre-debut kan, cuman tapi loh, gak apa-apa sih. Itu udah cover gimana? itu aku tuh sebenarnya tuh asalnya kan jadi Yuta Ite dulu, baru jadi VTuber gitu. Iya, yeah. Oh awalnya Yuta Ite. Iya. Yeah. Berarti pintar nyanyi dong? Insya Allah. Mau unjuk gigi gak? Mau unjuk gigi gak? Mau... Ya unjuk gigi itu maksudnya ngerti kan? Ampun bahasa Indonesia. Enggak. Enggak. Kalau enggak apa-apa, kalau enggak apa-apa. Kalau gini maksudnya mau nyanyi dikit enggak gitu ya. Mau menunjukin talentnya enggak gitu. Oh my god, kamu orang mana? Aku orang asli Sumatera cuman lagi tinggal di Bandung aja. Oh. Gak bisa bahasa Indonesia kah? Bisa, cuman aku tuh apa ya, kebiasaan di server orang luar, jadi kebiasaan kadang jadi lupa bahasa Indonesia. Soalnya, jadi mau nyanyi dikit gak? Boleh. Itu aja tuh yang di profil Discord-nya. Vampire, The Vampire kan? Oh, itu rap-nya aja. Atau dari awal juga boleh. Terserah sih. Short version aja atau rap aja. Ya sedikit aja lah pokoknya. Aduh, bingung aku jadi. Oke. Tashi vampire ino suchatte ino momuri momuri nante waru. Korone tome shitai na ippai de akitai mada settai ikeru yo atashi vampire motome tatta aku lupa nadanya.
また待っちゃってまた来るしゃって俺嫌な感じ泣いて忘れたら初めまして私ヴァンパイア愛情愛情くだまだ絶対いけるよ。Tunggu aku udah lama gak nyanyi ini jadi lupa. Iya deh coba betul tadi dong ngasih tunjukkan di belakang. Yang kamu apa lah Pak yang kamu hafal? Yang kamu paling pede nyanyi apa? Kemarin sih baru apa? Baru cover Uchiha Hanabi ya jadi. Oh boleh boleh tuh boleh tuh. Hafalnya Uchiha gitu. Boleh boleh boleh. Iya dozo. あの日見渡した渚を今も思い出すんだ砂の上に刻んだ言葉君の白姿寄り返い波が足元をよぎり何かをさらう夕凪の中日暮れだけが通り過ぎてゆくパッタイカって咲いた花火を見てたきっとまだ終わらない夏が曖昧な心を溶かして繋いだこの夜がついて欲しかった。プチプチ。どうも makin ngantuk jadinya. Iya, baru bangun juga sih jadi. Oh, baru bangun kak. Iya. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 3. Oh. Nande. Kenapa semua orang tuh tidur jam 3, jam 2, jam 1, jam 4? Karena kebetulan lagi libur, aku gak ada sekolah. Iya bener sih, kalau lagi libur kan enak ya pokoknya. Iya. Kamu tidur jam 3 dari tengah malam ke jam 3 ngapain aja? Mabar Mobile Legend ya sih? Enggak sih. Oh enggak? Lagi nge-Genshin. Oh Genshin. Iya. Udah AR berapa? Masih baru-baru buka sih akunnya jadi 3 kalau nggak salah. Mainnya di HP kah? Iya sama di PC juga sih cuman karena emang lagi udah malam banget jadi pakai HP. Bener-bener biar bisa sambil rebahan ya. So no juga. Oke okay. Itu anu kamu jalanin Yuta itu udah setahun lebih kah? Dari tahun 2017 sih. Itu kamu gain audiensnya gimana? Kalau jadi Yuta itu kan ya asal punya mic-nya terus ya aplikasinya bisa langsung start juga kan. Terus, tapi asal awal mulai itu aku tuh ikutannya tuh chorus battle gitu. Harus ikut jadi, battle? Chorus battle gitu. Oh, ya. Chorus battle. Iya, itu kayak kayak grup gitu kan, tapi nyanyi lomba sama sesama gitu. Peserta lain gitu anggapannya. Iya. Oh. Yeah. No, jujur pernah sering denger kayak chorus battle gitu tapi masih enggak tahu maksudnya chorus battle itu apa. Tapi dia jadi pengetahuan baru untuk Nao. Arigato. Iya, itu biasanya chorus battle tuh kan ada banyak itu bisa daftar itu kalau misalnya punya temen yang bisa nyanyi bisa diajak. Aduh nggak punya temen. Nah, bisa ajak aku juga boleh. Nggak makasih. Nah masih nggak ya masih latihan nyanyi. Iya, yang lain juga tahu kayak gimana suara Nao. Wah. Ini Mika pertama kali tahu Nao kah? Oh sorry. Enggak sih, aku pernah kok komen di streamingnya Nao dulu. Masa? Iya ya. Emoji. Yang Sherlock Holmes. Wah. Yang mana? Namanya Ahomika juga. Iya Ahomika juga. Emoji.
ごめんね、長いが。enggak apa-apa, enggak apa-apa, santai aja. Emang kebetulan aku emang suka Sherlock Holmes kan, terus now lagi. Kamu nonton now main Sherlock Holmes? Iya. Yang chapter berapa? Aku lupa sih yang chapter berapa itu yang dua gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Do sedang aja ada yang nonton now main Sherlock Holmes. Soalnya itu tuh ya, walaupun gak banyak yang nonton tapi Nau suka gamesnya, jadi ya seneng banget sih kalau ada yang nonton. Arigato Aho. Aho Nau manggilnya Aho sekarang. Gomen Mika. Iya Mika. Gak apa-apa kok kalau manggil Aho juga, khusus untuk Nau. Aduh ya ampun, jangan ntar dibilang buaya. cukup lagan aja yang buaya, yang gak lagan mana lagan. Kion buaya tuh. Betul, kasih lo semua yang udah datang, jangan lupa share like, jangan lupa share. Ah ya, gitu deh. Ngulang-ulang terus kan saran. Oh ya, yeah. Kamu nggak ada yang mau kamu tanya-tanya atau mungkin dari kemarin tuh udah mikirin kayak aku mau ngomongin ini, aku mau ngomongin itu gitu. Aku tipenya tuh banyak mikir, tapi pas udah selesai, pas lagi eksekusinya lupa semuanya. So desu ne, sama Nau juga gitu. Yeah. Nau tuh ngelakuin ini tuh gak ada prepare sama sekali, kayak gak bakal nanya-nanya hal penting gitu. Iya, cuman kayak mau kenalin kamu ke yang lain aja. Beda yang lain udah kenal kan sama Ahomika. Bisa cari YouTube-nya juga, apa nama YouTube-nya? Ahomika juga. Aho Mika juga, cuman Aho underscore Mika sih. Ahoy. Oh, sekarang lagi ngeliatin di ini enggak? Di live chatnya enggak? Kalau bisa komen tuh biar bisa dilihat teman-teman yang lain namanya. Udah tuh. Udah? Halo. 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 Oh, bisa kawaii-kawaii suaranya. Ini cok. Aduh. Tidak. Kamu bisa suara apa aja selain suara anak kecil? Suara imoto, ya selain itu. Nani kana? Suara nesan, suara nesan? Tunggu, coba dulu. Coba dulu. Alala. Oh ya, Pak. Enggak. Iya, Nau. Nau kasih script ini. Ngomong gini. Oh ya, dosta no? Ototo-kun. Boya? Dosta no? Oh. Iya. Gak gitu aja udah cukup. Aduh, ya ampun. Gak kuat. Hai, sekomade desu. Hai, sekomade. Sekomade. Ya, be. Tuh katanya mati. Hai, sinde kudasai. Mati semua nanti. Aduh, ya ampun. Yes, I do. Apanya? Oh, bisa suara yes, I do. Jangan deh, tungguin aku. No. Kamu kan belum debut ya. Nanti kalau misalkan kamu nggak masalah nggak sih sama orang-orang kayak lagan gini? Ini kalau Nau nih Nau tampil lagan sekarang. Nggak masalah sih. Gaya lagan bercanda, bercanda lagan bercanda. Iya, kau bercanda pasti itu. Takutnya serius nanti. Tampil aku papal. Aku bisa jadi. Virtual waifu. Oh, virtual waifu, ya be. Oh, selama kan baru-baru ngumumin nih kata mau jadi VTuber gitu, udah dapet tawaran collab gitu enggak? Atau udah sih. Pernah collab sama orang gitu selain Nau?
Paling Beru ya, paling kemarin doang itu yang Uchiha Hanabi itu kan. Oh enggak, oh ya itu cover collab, oh ya sama sih, nggak salah sih, nggak apa nggak salah, tapi maksud tau nggak gitu. Ya maksudnya mungkin live stream, ya ya. Yeah. Belum sih. Oh kalau streamnya belum. Belum ada pengumuman debutnya juga, jadi belum ada yang ngajakin gitu. Cuman kalau misalnya ada yang ngajakin, hayu-hayu aja sih. Sonesne. Soalnya awal-awal lihat Twitter kamu tuh kayak, oh ini anaknya belum debut, tapi pas lihat YouTube-nya, loh kok udah banyak isinya gitu. Jadi kayak mungkin mungkin mau-mau aja anaknya gitu. Soalnya mostly orang yang mau ajak tuh yang belum debut gitu. Terus apa namanya? Dan mereka tuh mostly nolak karena alasannya aku belum debut kak gitu-gitu. Makanya, sih walaupun belum debut itu nggak ada halangan buat collab, kalau ada yang mau ya hayu aja gitu. Tuh lah kan, kalau ada yang mau collab hayu aja katanya. Toh kalau misalnya collab juga kan itu memperluas sosialisasi kita kan, jadi pas belum debut itu udah ada banyak teman buat collab juga kan, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ngajak collab tuh nggak usah malu-malu sih. Gimana ya bilangnya, tergantung orangnya mungkin, yang no juga nggak ngerti, ada yang serius jalanin VTuber, ada yang nggak serius gitu gitu. Iya sih. Kalau kamu yang mana? Kadang aku tuh kalau misalnya sekalinya udah serius itu serius banget, tapi kalau misalnya aku lagi capek kadang hiatus bisa lama gitu. Capek hiatus ya be. Selama yeah. Selama apa, kayak sebulan gitu? Bisa jadi, soalnya kan aku masih sekarang tuh kan masih sekolah juga gitu, jadi benar-benar ya, jadi masih buat schedule-nya juga gitu. Adek tidur. Besok sekolah gitu. Digituin enggak sama orang tua ya? Enggak sih, ibu aku justru kadang gimana gitu, sama ibu aku main sama kucing di depan kamar gitu sampai jam 2 atau gitu. Main kucing sampai jam 2 itu kucingnya diapain, dilempar gitu? Enggak sih, cuma main-mainan dia aja. Kemarin kucing aku mecahin guci malah. Nama kucingnya siapa? Celine. Celine sama Mei. Sama Mei. Iya, sama Luna sama Siro. Oh my god, banyak banget. Itu semua kamu yang ngurus? Enggak. Iya sih, aku ngurus sama ibu, jadi suka gantian gitu. Oke. Eh, ini udah berapa menit ya? Nggak ngeliat jam. Sama aku juga nggak lihat jam. Oh ya, Be. 27 menit. 27 menit. Oh ya, dari jam 8 ya. Ada yang mau disampaikan? Contoh. Nggak ada sih kayaknya ya. Promosi. Boleh. Boleh. Ini kalau misalnya kalian ada yang mau mampir ke channel aku itu bisa coba cek lagu cover terbaru aku itu yang Uchiha Hanabi atau enggak yang Vampire, bebas, boleh. Ada si Vampire. Ina. Kalau misalnya kalian ada request lagu juga boleh, itu langsung di komen juga boleh. Tuh, boleh katanya. Tapi kedepannya udah ada rencana ini enggak? Cover lagi nggak? Udah ada sih sebenarnya, udah ada 3 lagi, nanti tinggal upload lagi aja. Oke. Nih kalau gitu sampai sini aja. Makasih Mika dan nemenin dan mau bangun pagi-pagi. Masih ngantuk kah? Enggak sih, udah melek banget ini. Kirain mau lanjut tidur, ya udah kalau gitu. Mau ngelakuin apa gitu. Gue jadi anak kecil tiba-tiba, biasa aja ngomong. Yada yo. Hai. Paling bakal lanjut nge-genshin lagi atau enggak? Oh my god. Enggak nyoba, itu kan ada otome game baru dari miHoYo gitu. Boleh. No tahu tapi no enggak tahu namanya. Ya udah. Ya, kalau gitu bye-bye Mika. Bye-bye. Sayonara, onii-chan. Sayonara. Jane. Ja.
や、やばいな。なんかやばいな。バイバーイ。はい。で、行こう。助けてよ。なんで、バケバケのデリスグイサハラ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃんじゃねえよ。Gimana udah kenal sama Mika? Sama Mika? Iya. Kalau kalian mau cek orangnya ada YouTube-nya, itu tadi namanya ada Aho Mika. Iya. Mau cariin link-nya deh kalau gitu. Nanti deh, nanti. Kalau nggak salah ada kok. Iya. Mau simpen YouTube-nya mana ya? Mau udah subscribe juga. Aku mampir bentar lagi nonton aja. Mau sambil main Genshin juga boleh, mau sambil nonton juga boleh, sambil makan juga boleh. Tapi mostly sambil makan sih orang-orang. Iya. Jangan. Itu yang mana ya? Oh. Hai Pak, gimana kabarnya? Halo Aji, halo Alif, halo halo semua yang baru-baru mampir, by the way. Iya. Itu lagunya. Tidak. Now ini ketahuan lagi buka channelnya. Hai. Aku mager keluar kamar. Oh, so. Hai. Gimana kabar? Baik, udah makan? Udah. Buset, baru dia apa? Baru dianggap mampir. Oh, dari tadi kah? Gomen. No, nggak lihat banyak di chatnya. Soalnya chat kalian banyak. Dan no juga harus nge-call. Harus fokus ke ininya. Ke Mika-nya. Iya, biar no nggak stuttering terus. Iya. Oke. Okay. Kalau gitu, yang mana ya? Yang no kenal apa yang nggak no kenal ya? Ini deh, ada lagi nih. Yang ini tahu semua ini. Tapi nggak tahu siapa diangkat apa enggak. Takutnya ketiduran lagi orangnya. Tapi semoga enggak sih. Bahkan no sulit fokus karena kamu ngamikan. Urusai nah. Nangka. Ya bete. Damare. Ini tadi, ini no hilangin dulu. Hai. Oke, kalau gitu lanjut aja. Biar no nggak nenda-nenda. Ini, nah nih request ibu nih sekalian ini. Ada nggak ya kira-kira orangnya? Tadi sih bilangnya ada. Iya, aku standby gitu katanya. Halo? Iya, halo? Aduh. Halo? Iya, tes, masuk? Oh, tes, masuk. Coto, mate. Oh, yaudah. Suaramu murni banget soalnya. Hah, gimana? Murni gimana? Maksudnya jelas banget. Ya, mic-nya bersih banget, iya. Oh. Bingung gitu kan, murni. Murni. Pure. Ya, kan kebiasaan pakai bahasa Inggris tuh. Kalau pure kan bahasa Indonesianya murni. Iya, asik. Oke. Iya, aku now kan mau go internasional. Asik. Asik, mantap. Sebelum perkenalan nih, kalian yang di chat mau nebak enggak? Siapa? Tapi kan harusnya udah kenal sih. Pasti banyak yang kenal. Oh, ini udah langsung di stream. Oh my god. Ini di stream. Maksudnya emang Oh my god, I should change my voice then. Oh my god. Alright. Nande. Iya, halo. Halo. Iya. Udah ganti suara. Udah. So desu ne. Oh my god. Kamu enggak molor lagi kan? Enggak.
Hai. Aku bisa tidur cepat tadi malam. Yokatane. Ya udah kalau gitu perkenalan dulu. Kayaknya udah banyak yang tahu. Oi, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ayo, ulur terus ulur. Sumpah sih ini pagi-pagi banget. Setiap minggu nih kayak gini nih. Iya, setiap minggu. Susah juga. Gak mau kenalin dulu, perkenalan lah udah ya. Oh gitu. Ini masih siluet soalnya karakternya, iya. Oh gitu. Kalau nggak kenalan siluet terus ini karakternya. Oke. Oke. Halo minasan, halo semuanya. Selamat pagi, ohayou gozaimasu. Ohayou. Apakah kalian baru bangun tidur? Perkenalan, woi. Ai dimanain, kan, woi. Oke, itu ai tadi udah nyebut nama nah, kan? Kebiasaan. Mana? Oke. Okay. Ini ai. Ana ai siapa ai? Ai itu kan oke. Okay. Kalau gitu I perkenalan. Oke, okay, nama-namaku Ivy Tiffania. Bisa dipanggil Ivy dan paling biasa dipanggil I gitu. So, aku biasa nyebut nama diriku sendiri tuh I kayak gitu. Jadi jarang manggil aku, jarang manggil saya. Jadi I. Aku kalau nyebut nama aku sendiri ya I like that. Kenapa enggak Ivy like why I like, kenapa cuman karena namanya itu tadi nama panjangnya awalnya iya terus apa ada ilmu cocok logi alah. Ilmu cocok logi karena I kan adalah idol wannabe ya seorang yang ingin menjadi idol so then. I for idolu. Idolu dah. Nah itu yang kata Lagan juga betul tuh. Bisa dipanggil Ai sebagai plesetan dari Ai karena Ai Shiteru asik mantap Lagan love you. aku mau balik dah udah. Jadi streamnya nanti akan Ai bajak. Ini yang menghilang, yang punya stream menghilang. No, nggak habis pikir bakal segila ini orangnya. Aduh, ampun. Soalnya kalau No lihat live-mu tuh kayak, kayak apa ya, Hime no Mitai, kayak princess gitu. Jadi kayak, what? Kayak elegant girl or something like that. And then here we are, being crazy. Enggak loh, Ai itu setiap stream itu pasti kebanyakan ngebadut karena Ai nggak bisa nge-game. Jadinya Ai selalu ngebadut kalau misalnya stream game. Ai kan emang kebanyakannya stream game gitu kan. Dan sebenarnya Ai nggak bisa, nggak jago-jago banget gitu nge-game. Jadi ya udah ngebadut aja gitu, ngakak-ngakak sama viewer, biarin lah gitu. Ngejerit-ngejerit, entah nggak jelas kayak gitu. So I'm not a Hime sama. Give an example of your screaming, please. Masih pagi. Ya, karena masih susah. Pagi makanya. Iya. Susah kalau enggak apa namanya enggak langsung dihadapi sama apa game-nya gitu. Agak susah gitu. Enggak natural, enggak enak gitu. Enggak natural. Jadi harus main game gitu biar shocknya tuh natural. Game apa? Game horror? Kayak L4D2 gitu atau enggak yang kayak game-game yang nyebelin kayak Super Bunny Man gitu. Mainannya anak VTuber guys. Bukankah kita VTuber? Sorry, nggak ada kaca di sini, lupa ngaca.
Astaga. Oh, ai udah enggak jadi siluet, guys. Hey, udah dari tadi. Udah dari tadi. Oh, omejeto. Eh, paci-paci. Paci-paci. Ya, bye nah. Kok aduh, ya ampun, bentar. Benar, ini kenapa jadi Nao yang gugup gitu kan? Enggak, Bu. Nao tuh enggak gugup. Nao tuh cuman kayak daripada apa? Kayak karena apa ya? Karena lucu aja gitu ya. Jadi kayak bawaannya tuh pengen ketawa terus gitu. Jadi enggak bisa. Bentar. Calm. Oke, okay, calm. Ya ampun, oh my god. Bentar, jangan ketawa. Ya begini live setiap stream, guys. Bentar, ntar ini jadi itu Ivy emang kadang suka ketawa, nggak tahu kenapa juga ketawa gitu. Ini jadi kolab ketawa, ini bukan kolab. Aduh ya ampun. Ini udah stream gitu, udah. Aduh ya ampun. Ntar dulu. Kalian deh, kalian kalau ada yang mau ditanyain ke Ivy hari ini silakan tanyain deh. Bentar no, soalnya isi komennya ini loh, buaya semua nih, mantap sekali. Nggak ngerti kenapa gitu. Al-Karanai. Bentar. Oh, ada Kin, ada Alif, ada Kiun. Yaho. Ada Lagan, ada Lomika. Aduh. Tapi kamu kenal semua kan ini yang lagi ada di chat? Kenal. Tapi ini ada ini sih yang belum pernah I lihat tuh kayaknya si Kiun. Halo Kiun. Oh, tuh halo Kiun. First time I meet you. Gimana? Udah tumbuh rasa cinta enggak? First sight in love. Ya. Yeah. Asuga ini Lagan dewa gombal nih kayaknya. Lagan gak mau kalah soalnya. Kayaknya salah satu anak-anak pantiku ada yang ngefans sama kamu deh. Siapa ya? Anak panti? Oh, aku kan dalam cerita lore Nao itu Nao kan seorang pemilik panti asuhan gitu. Iya. Ah. Terus Nao ada 4 anak panti yang Nao urus. Iya, gitu. Dan salah satunya ngefans sama kamu. Cuman dia suka malu-malu. Iya. Wah, siapa tuh? Kayaknya kamu kenal deh orangnya. Wah, siapa tuh? Kita simpan aja deh. Lah, jangan-jangan Nao, asik. Wah, Nao jujur loh. Kalau denger ya. Nao jujur, kalau misalkan dia nggak ngasih tahu ke Nao, Nao tuh nggak bakal tahu Ivy bener. Weh, BTW nama aku bukan Ivy. Gak mau tahu kan ininya Ivy gitu. No. Di nama Discordmu lo Ivy Tiffania tuh. Kenapa? No. Spellingnya Ivy desu. Sama aja kan Indonesia. Gitu, oke. Okay. Iya. Alasannya paling simple. I love Indonesia ya. Ini si Ahomi kak, kalau jadi waifu aku traktir Ricis buat date virtual pertama kita. Aduh, virtual doang nih, realnya kapan? Mayabe. Nao pengen jauh-jauh. Kenapa? Nang kayak Biden. Maksudnya bagi untuk kalau misalkan jadiin apa tadi, gimana tadi spellingnya, Ivy? Ya, Ivy. Kalau sebagai kalau pandangan Nao, kalau sebagai teman mungkin oke okay lah gitu, tapi kalau date enggak kayaknya. Arigato. I belum nembak udah ditolak, guys. Suga jadi stream apa? Stream penolakan I di depan umum. Let's go. Wewe. Ya, yang bayi kucing itu yang wewe. Oh my god. Papa request ibu tuh, ya ampun astaga. Gimana ya? Nao pengen punya, ngasih kalian ibu tapi enggak mau Ivy ya. Nande.
panas. Vietnam menolak Ivy karena untuk lagan. Waduh. Panas. Iya, iya. Loh kok panas? Panas. Bentar. Panas. Aduh, ada apa ini? Ivy melakukan kesalahan apa, guys? Tolong, guys. Ivy tidak tahu kesalahan Ivy di mana. Ketawa pagi-pagi sehat, guys. Iya. Mhm. Olahraga loh. Olahraga muka, wajah, iya. Iya, banyak ketawa itu biar awet muda. Tapi kalau berlebihan nanti cepat tua. Loh, emang iya? Oh, enggak tahu. Apa salah ya? Lupa juga. Aduh, ya ampun. Kamu pengen gak sih mati karena kebanyakan ketawa? Aduh, gak mau. Gak mau. Wah, jadi maksud tahu adalah kebanyakan ketawa bisa membuat mati begitu. Gak tahu. Aduh, ya ampun. Ini otak aku, pipi aku. Otak itu. Rahang aku. Semuanya pegal, bentar. Sumpah lagan demi apapun. Mm-hmm. Mastah sekali. Oh ya, betul. Minggu kemarin tuh kamu tuh kenapa kok bisa ketiduran gitu? Jadi Ivy lembur kerjaan. Jadinya baru kayaknya tuh ya baru kelar tuh pagi subuh gitu terus I tepar. Sampai I tuh udah pasang 3 alarm kalau enggak salah. Tapi itu lewat semua. Anu loh, apa namanya? Kamu tuh ngechat loh bilang kayak apa? Terakhiran aja ya gitu kan. Mm-hmm. Makanya nah kira tuh kayak oh, mungkin kamunya udah bangun dari tadi gitu terus lagi sibuk makanya kayak oh ya udah gitu. Kasih terakhiran pas telepon lagi lo kok enggak ada gitu. Gomen nih. Iya, soalnya Ai baru ngechat terakhiran aja ya, itu Ai baru mau tidur. Baru selesai kerjaan dan Ai baru mau tidur gitu. Makanya amayan lah ini 1 jam gitu kan Ai mikirnya. Buat tidur sebentar. Bablas. Hai, ampun. Oh, halo Komang. Iya, ini Ivy. Ai. Alah. Aku bingung banget nih ada. Ya, Ivy. Contoh, aduh ya ampun. Ini yang harusnya minggu kemarin tuh datang, cuman karena dia hanya ketiduran molor, jadi ganti hari ini. Ya, gomen nasai. Tapi pas aku cek itu apa namanya Discord, buset, no, udah call beberapa kali, Ai nggak bangun. Aduh, ketahuan kan buruknya. Hah? Enggak, biasa. Kelihatan normal aja tuh. Yang lain juga pada bilang gak apa-apa gitu. Katanya ya udah. Arigato. Ada yang bilang juga katanya kamu tuh abis baru selesai kerja gitu katanya. Iya. Cuman Nao tuh yakinin kayak oh ini anaknya bilang kok katanya telepon terakhiran aja. Jadi mungkin nanti bangun dia gitu atau gimana. Tapi gak bangun-bangun. Tapi kolabnya minggu itu jadi kan kamu. Kamu ada kolab kan waktu itu? Iya, malam tapi. Enggak, maksudnya jadi kan, tetap lancar kan? Jadi. Enggak ketiduran kan? Enggak. Enggak mungkin ya maksudnya. Kalau jam malam pasti enggak tidur sih kelihatan. Iya, betul. Sedih banget kok sampai lembur-lembur gitu sih. Emang banyak banget kah kerjanya? Kayak kamu numpuk kerjaan ya pasti ya? So desne. Ivy sendiri sih kayak numpuk-numpuk nanti gitu. So desne. Terus baru mood ngerjainnya itu setelah streaming kayak gitu. Jadi kayak oh my god ini harus selesai gitu. The power of kepepet ya. Iya. Yeah, tapi itu adalah hal yang tidak baik ya guys. Sayangi diri kalian guys. Karena Ai juga 2 hari kemarin ini kayak drop-dropan gitu sih. Tapi nggak kena COVID kan? Enggak. Oh, bagus. Soalnya ada tuh yang mau ajakin kayak
yuk collab gitu. Terus dia bilang, aku habis kena covid gitu. Oh my god. Oh my god. Tuh guys. Jaga kesehatan, jaga kesehatan guys, jaga kalian. Jaga kesehatan. Kamu udah pernah kena covid belum? belum. Oh, belum. Jangan sampai deh, jangan sampai. Oh, iya. Soalnya ngelihatnya tuh kayak aduh. Ikut ngedengar ceritanya tuh ikutan sesek gitu rasanya. Asik. Ikutan sesak napas gitu rasanya. Duh. Kayak abis ngeliatin crush gitu ya, sesek napas gitu. Enggak gitu. Beda ya, beda vibe-nya. Oh, vibe-nya beda ya. Gimana? Apa bedanya? Beda dong. Beda. Kalau abis ngeliat crush gitu, seseknya tuh sesek tapi seneng gitu. Terus kalau covid? Kalau itu sesek, beneran sesek gitu loh. Positif cinta tuh kata kan tuh. Oh. Oh my god. Oh my god. Bentar. Aduh. Mulai lagi ini, pegel lagi. Calm. Pegel apanya? Pipinya. Pipi aku pegel. Iya. Oh my god. No, jarang ketawa soalnya. Oh. Maksudnya ya ketawa-ketawa, tapi kalau ngakak tuh jarang gitu. Aduh. Jadi apakah ini adalah berita baik atau berita buruk? Aku enggak tahu. Jadi kalau Nao ketawa itu adalah berita baik atau berita buruk? Tergantung ketawanya sih. Kalau ketawanya cuma kayak ah gitu, iya. Oh my god. Oh my god. Tapi kalau tinggi nadanya, oh kalau apa tuh? Yang tadi ketawa ya tadi kayak tadi. No cuma berusaha respect ke kamu aja gitu. Iya. Jadi guys, kalau Nao ketawa kayak tadi berarti sebenarnya dia terpaksa. Emangnya kamu enggak pernah ketawa terpaksa? Enggak sih kelihatannya. Ai daripada ketawa terpaksa mending ai diem gitu. Oh. Ya bena. Kuai. Kuai. Jadi kalau misalkan ada yang buat salah, ai langsung kayak gitu. Yes. Enggak sih, biasanya kalau ada yang bikin salah kayak gitu, ai tegur langsung gitu. Oh. Yang buat ai diem biasanya apa? Kalau misal dia udah kayak berkali-kali udah ai tegur cuma masih aja ya udah ai diem terus, oh ya udah bodo amat terserah kamu mau kayak gimana gitu. Anak siapa sih lu gitu. Aduh, tapi pernah enggak sih kayak gitu? Pernah dong. Di stream, out stream? Oh, kalau di stream sih biasanya kalau untuk ini sih kayak viewer yang bandel mungkin, tapi jarang sih. Bandel tuh kayak gimana? Banget. Kayak lagan kah? Enggak. Bandel tuh kayak misal dia kayak topiknya tuh keluar mulu dari bahasan kayak gitu. Oh. Terus kayak beda gitu lah dari yang lain gitu. Terus atau dia kayak nanya-nanyain masalah kayak pribadi kayak gitu, privasi kayak gitu. Kakak-kakak udah punya pacar belum gitu. Ya kan paling sering tuh kayak gitu. Kalau enggak kayak yang tinggalnya di mana kayak gitu. Kadang kan biasanya ai bercanda-bercandain aja gitu kan jawabannya, ya di bumi kayak gitu aja. Di Indonesia itu di bagian pojok pulau bla bla segala macam kayak gitu. Atau enggak kayak kamu enggak tahu ya kalau aku tetanggamu gitu. Entar dia gedor-gedor tetangga gitu kan. Ai gitu. Di sini nge. Astaga. Sumimasen. Aduh. Wibunya langsung keluar. Tapi emang ai enggak wibu kah? Enggak tahu sih ya. Sebenarnya wibu tuh ai juga masih bingung sama bahasa wibu tuh yang mengarahnya kemana. Cuma yang ai paham sih wibu tuh kayak yang benar-benar ngeglotok gitu ya. Masalah kayak dunia perjepangan kayak gitu. Kalau ai sendiri sih enggak begitu ngelotok masalah hal kayak begituan gitu. Ai cuma kayak sekadar suka kayak gitu. Ada yang lagu yang enak, ada film yang bagus ya ai tonton, ada lagu yang enak ya ai denger kayak gitu. Itu teori wibu by Ivy ya.
Tapi isi cover kamu di Jepangan semua lah. Iya. Kenapa? Enggak. Nah, Noel abis. Noel kan sering sempat lihat tuh, iya. Coveran kamu pas sebelum Noel mau invite kamu tuh kan Noel lihat-lihat dulu tuh kan. Kalau nggak salah isinya Jepang semua ya. Ada cover Indonesia nggak sih? Atau Inggris ada. Gitu? Ada. Indonesia ada sih. Kalau Inggris? Baru dua sih. Kalau Inggris itu. Inggris itu adanya di channel teman. Di channel teman. Oh, jadi collab gitu. Jadi ngisi vokalnya gitu. Ngisi vokal. Maksudnya? Kok sorry. Ya, enggak terlalu tahu. Ngisi suara nyanyinya gitu. Dia yang kayak aransemen musiknya gitu. Oh, jadi kayak dia tuh produser musik gitu terus. Betul. Terus, Nao masih gak terlalu tahu soal itu-gitu soalnya. Masih bingung banget. Tapi kalau collab sama cover gitu belum pernah? Collab cover? Sering sih, lumayan. Enggak, maksudnya yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris? Enggak. Kalau collab cover kayaknya belum. Belum. Ikuzo. Waktu itu sempat mau bikin, cuma gak tahu. Belum jalan. Belum jalan. Ikuzo. Ikuzo. Kenapa? Now mau duet bareng aku. Now kan? Ada asik. Cover, ada rencana planning cover sih lagu bahasa Inggris soalnya. Iya. Wah. Tapi Now tuh masih ragu gitu kalau misalkan ngajak VTuber untuk collab. Soalnya apa ya? Gimana ya bilangnya? Now tuh pengen banyak orang recognize Now, tapi Now juga enggak mau kayak ngedepend terlalu banyak sama collab gitu, iya. Gimana ya sebenarnya collab itu nggak salah sih kalau menurut Ayah, karena mungkin banyak beberapa orang ada yang bakal mikir dia nih ngajak collab ini biar terkenal kayak gitu ya, dia ngajak collab ini biar subscribernya naik gitu. Itu nggak sepenuhnya salah gitu, karena memang kita kan di dunia yang namanya emang butuh dukungan subscriber gitu kan. Cuma mau gimana pun kita collab sama orang yang terkenal sekalipun, kalau memang kitanya nggak catchy, menurut mereka kita nggak oke atau nggak gimana ya, mereka tetap nggak bakal ngelirik kayak gitu loh. Jadi mau kita collab sama siapapun, orang itu bakal tetap ngelihat, oh ini anak bagus nggak sih? Oh ini anak asik nggak sih? Baru mereka menentukan pilihan mereka gitu. Jadi kamu mau collab banyak-banyak pun sebenarnya nggak masalah gitu. Yang jangan terlalu mikirin apa ya, jangan terlalu mikirin negatif masalah orang mau komen, wah dia nih ngajak collab yang subscribernya tinggi-tinggi biar gini, biar gitu. enggak. Mulut. Karena mau gimana pun semua itu balik lagi ke viewer. Kalau kamu mau subscribe ya subscribe, enggak ya enggak gitu. Tapi kalau kamu subscribe Now sekarang, Now terbantu. Lo. Iya lo. Tapi jujur sih, alasan Now buat collab call gini juga bukan karena Now nyari ininya. Makanya Now kan gak ada nyuruh kamu sama yang lain kayak, oh ini share ya gitu. Sebenarnya gak perlu sih. Soalnya emang mau main fokusnya tuh biar kalian kenal sama viewers Now gitu. Tapi kalau udah kenal ya udah. Evan aja kita di sini, gitu. Sebenarnya kan emang tujuan collab itu emang untuk memperkenalkan apa ya, memperkenalkan teman-teman kayak gitu. Jadi ya kayak saling tukeran, gimana ya, saling ngasih tahu. Oh ini loh teman aku, kalau kalian mau subscribe silakan kayak gitu. Kita teman. Jadi ya. Apa gimana? Enggak. Jadi gak, kita teman. Oke, noted. Aku dibully, guys. Lu enggak. Soalnya ai ini orangnya gini. Ai akan memperlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan ai gitu, simpelnya. Gimana?
Jadi gimana ya? Kalau orang itu baik ke I juga baik ke dia gitu. Kalau orang itu nggak nganggap I, ya udah berarti kamu juga nggak perlu I anggap kayak gitu. Oh, berarti kalau misalkan orangnya sayang sama I harus sayang balik ke dia gitu. Oh iya dong. Dragan. Gimana ya? Karena Nao juga kan sebagai VTuber pasti tahu kan siapa-siapa aja VTuber yang apa siapa-siapa aja viewer yang sering nongol di chat gitu. Nah, Ai juga gitu. Mau chatnya gombalan atau gimana juga pasti kan kita juga tahu dia cuma candaan doang. Oh, dia maksudnya buat ngeramein chat kayak gitu. Oh, dia enggak beneran ini kok gitu. Ya kita juga sebagai VTuber pasti bisa nilai gitu kan. Dan kita juga biasanya apal walaupun kadang kelewat buatnya apa itu kita tetap kalau misalnya dia nggak hadir gitu ya kadang di komennya itu kita kayak dalam hati tuh nyariin kok ini nggak ada ya kayak gitu. Inau banget. Dulu juga inget dulu waktu dulu mulai debut gitu. Terus sekarang tuh kayak yang dulu-dulu nonton kemana ya gitu. Rasa kangen tuh emang ada bener ya. I miss you guys. Aduh. Dah. Kalem dulu, kalem. Bentar. Oh iya. Iya udah bener. Udah jam 9. Iya udah jam 9. Udah bener. Ya udah ada mau disampaikan? Apa ya? Ai mau nyampein apa? Pokoknya buat siapapun yang ingin berkarya, teruslah berkarya gitu. Asik. Mario Teguh. Lagi. Oh kan, giliran Ivy gak ketawa, dia ngajak ketawa. Tuh guys, gimana? Ayo. Ya. Aku mute deh, Enggak, aku diem ya udah. Oke. Ya, gimana tadi? Cepat ya, buru. Buat kalian, buat siapapun kalian yang ingin berkarya, teruslah berkarya. Apapun komentar para viewer kalian yang negatif menurut kalian, itu abaikan aja. Selagi menurut kalian itu tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakitimu, kenapa enggak gitu? Asik. Oke, kalau gitu makasih sudah mampir, makasih sudah angkat teleponnya kali ini. Makasih juga lo. Iya, jangan dimasukin ke hati yang minggu kemarin. Iya. Santai aja, santai. Aduh. Oke, bye bye. Dene. Oh, nggak langsung matiin. Soalnya tiba-tiba mute sendiri. Oh, udah. Hai Denepi yang harusnya kemarin datang berdatang sekarang. Tapi gak nyangka sih jujur orangnya bakal kayak gitu. Kireno tuh kayak mungkin orangnya santai gitu kan ya. Ya jalan aja lah gitu. Kayak tadi sama Mika. Sama Aho. Hai. Betul, makasih semua yang udah mampir-mampir. Jangan lupa like, seperti biasa. Jangan lupa share juga kalau mau share, terima kasih banget. Sama yang belum sub, silahkan subscribe. Gratis. Gratis subscribe. Coto. Hai. Itu Ivy. Ugh. Nao masih bisa lanjut gak ya? Coto. Sambilan ini Nao cari ininya dulu deh. Oh ini ada Ivy channel. Buaya mode off. Tapi Nao lumayan kaget sih. Kayak tumben gak sebanyak kemarin. Kemarin tuh jujur banyak banget. Kemarin di hari pertama Nao mulai collab kayak gini sama yang kedua, di minggu kedua itu jujur rame banget ya, sampai berapa banyak gitu yang nonton waktu itu. Oh ya, itu link YouTube-nya Ivy ya.
Riches virtual, no boleh ikut. Gimana? Wah, ini last person. Kalian tahu siapa? Iya, orangnya ngechat sih tadi. Cuman kayaknya nih ya, telepon aja deh. Habisin 50 GB, kuota speedrun dimulai. Kalau sekalian mau nonton now juga gak harus 720 pixel kok. Ya, itu quality videonya. Santai aja. Now juga masih gak 60 fps karakternya. Oh. Dah, kamu di sini sampai now kelar stream, iya. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sejam. Buset. Gagal. Belum mandi. Belum mandi? Jorok. Bodoh. Itu ada mandi emangnya? Hah? Kenapa? Emang bapak udah mandi. Bapak udah mandi? Oh ya sudah jelas dong, udah. Oh. Kemarin pagi. Serah. Terserah. Tumben bangun katanya waktu itu enggak bisa bangun pagi. Bisa, siapa bilang? Ada waktu itu bilang, "Kok bisa, Bapak? Aku enggak bisa bangun pagi, nanti ketiduran gitu." Emang hari ini enggak libur. Tapi kan liburnya pendek, enggak panjang. Oh, nah, liburnya pendek. Kalau liburnya panjang? Bablas bae. Siapa ya? Siapa ayo? Siapa ya? Siapa ya? Anak bapak yang terlupakan. Tahu anak siapa ini yang ngerti. Hai Kumades. Hai Kumades. Iya ya ho. Ayo latihan perkenalan. Let's go. Perkenalan? Ngapain perkenalan udah pada kenal? Ya. Ya kan biar terbiasa di. Oh ya lah. Iya. Ya halo semuanya, aku Kuma Cake dari Velaris Project. Salam kenal, anak bapak yang terlupakan. Nah apa? Enggak. No jawabnya pakai sendal aja. Terserah. Nah. Sarapan nasi plus Yupi. Aduh. Tahu gak minggu kemarin tuh dia tuh ngasih apa gitu? Kamu ngasih apa kemarin? Oh, telur Yuki. Itu beneran digoreng lagi sampai sampai nyatu sama telurnya. Mau tidur di sini boleh kalau mau. Gila, enggak. Gimana ininya MLPS-nya? Kelar enggak? MPLS, apa? Iya. Kelar dong. Udah. Udah mulai masuk malah udah mulai belajar seperti biasa. Terus ntar mau live? Hah? Ntar mau live? Iya mau live ntar. Kasih tahu ke yang lain. Iya bentar, bikin pengumuman dulu lah gimana sih? Enggak maksudnya sekarang ngomong ke. Oh iya ya. Iya ya. Ya Kuma nanti itu jam 8-an Kuma bakal. Belum bikin pengumuman. Maksudnya enggak, ya enggak apa-apa kan, lebih cepat lebih baik. Gimana toh? Oh iya. Ih, ampun ya, dah. Ya ofisialnya nanti di Twitter dah. Iya, ofisialnya di Twitter nanti. Ya, jadi Kuma nanti bakal live stream comeback di YouTube. Sama Pan. Sendiri. Iya. Iyalah sendiri. Halah. Mau ikut. Enggak tahu, terserah Kuma. Kan Kuma yang punya nanti, stream. Nanti aja dah. Nanti. Nanti. Nanti paling ya ntar stream ke depan Kuma culik bapak tahun depan. Stream ke depannya. Oh stream ke depan. Nah dengernya tahun depan gitu. Mau kalau tahun depan mau ngapain? Ya tahun depan ngapain bapak? Tahun depan bikin stream tahun. Happy New Year. Masih lama. Oh masih lama. Aku sudah jam kelar. Buat stream schedule-nya sekarang aja. Buset. Kesian yang kamu. Iya gak apa-apa kan, dedikasi.
tuh ditanya. Masuk sekolah atau online kah? Tuh ditanya. Oh, kuma online. Kuma online. Kemarin juga Nao masuk sekolahnya kuma juga. Gimana? Kemarin tuh ditanya enggak pas Nao left? Enggak kan? Enggak kan? Oh, ya bagus. Ya udah dah. Udah. Spill. Ayo spill lah, spill. Ngapain di spill? Spill the tea. Eh tapi jangan detail banget. Oh ya udah, pokoknya bapak nyasar dah. Iya bapak nyasar. No, jadi teman sekelasnya aku. Kayak apa? Bapak tuh kayak apa yang lagi nungguin anaknya baru masuk sekolah. So desne. Iya kan? Jadi bagaimana? Capek. Tadi habis ketawa. Halo Allah. Nonton streamnya enggak tadi? Apa? Nonton lihat streamnya enggak tadi? Sempat mampir tadi. Dari enggak. Dari mana? Dari itu, dari Kak Ivy. Dari Kak Ivy. Oh. Kebetulan juga kemarin habis collab sama Kak Ivy. Siapa? Kuma sama anak lari sana. Eh, Maji? Iya. Di mana? Collab apa? Kok enggak tahu? Di channelnya Kak Ivy. Lah, kemarin kamu bilang. Hah? Enggak. Tapi, lah, bukan ya? Bukan, kok enggak kenapa bukan. Ya? Bukan. Minta diketok ya. Oh, maaf. Kamu kasih tahu, Bapak kamu berapa tole? Oh, kamu kemarin ngasih tahunnya ke itu, Deng. Ke Nai Mama. Iya, Nai Mama juga ikut sih. Ya, ya wajib lah. Collab apa kemarin? Collab itu, free talk sama Kak Ivy. Ngebadut. Enggak lah, ngapain ngebadut? Loh, tadi ngebadut anaknya di sini. Masa enggak ngebadut di sana? Enggak. Kok suara Nao mantul? Kamu buka YouTube Nao kah? Apa? Enggak, belum. Lagi enggak buka. Kenapa nih? Oh, enggak. Maksudnya kalau emang buka, dikecilin suaranya. Soalnya Nao dengar suara Nao sendiri. Oh, mungkin mic kuma. Ya enggak apa-apa sih, biarin aja. Kan gimana? Enggak, udah. Ya, kuma lupa pakai filternya tadi. Ivy ketawa di live chat. Kemarin ngobrolin apa aja sama Ivy? Iya. Interview? Interview. Oh, interview. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Anaknya gimana? Menurut kuma anaknya gimana? Asik. Lucu enggak? Sepertinya asik kalau diajak main game bareng. Lucu enggak? Lucu. Badut enggak anaknya? Enggak tahu. Mau menjadi campur. Soalnya dari tadi dia anaknya ngebadut di sini, jadi kan ya gitu deh. Oh, no, ngebadut. No, ngebadut. Kamu lihat sendiri toh tadi. Kenapa? Enggak kan kamu lihat sendiri tadi gimana live-nya gitu maksudnya. Ya tadi cuma mampir doang bentar, cuma kaget kenapa nih bapak jangan-jangan ketiduran. Hah? Cuma cek bentar doang, oh bapak lagi stream sama Kak Ivy. Ya udah aku mah lanjut molor. Terus iya lanjut molor, abis itu kebangun lagi. Lihat, oh udah selesai. Udah ditelepon bapak. Halo? Oh. Gue mau menjelaskan panjang dan lebar, bapak cuma bilang, oh tampol. Nao ngajak gelut. Oke. Komen. Tapi katanya kamu baliknya Agustus, kok kemarin stream sama Ivy mau aja tuh. Oh, promo. Tapi gak cuma doang. Pilih kasih. Tapi sebenarnya udah. Udah gak sayang bangun. Bapak, iya. Enggak gitu. Kamu tuh udah bangun kemarin. Iya. Malam, bangun dari hibernasinya. Kebetulan, diajak Ivy. Ditarik sama mama. Gas aja. Oh, kalau dipaksa mama mau. Iya, enggak gitu. Kalau sama Nao enggak mau. Enggak. Oke. Cumit nih ginjal bapak. Aku Nao kelar jadi pemilik panti, iya. Apa? Gimana? Nao mau ini aja jual-jual pecel lele aja di pinggir jalan. Nasi uduk enak, by the way.
Sekian kali pecel lele. Sekian kali pecel lele. No cemburu momen. Ini dari lumayan bapak sekarang kan itu ya. Apa panti panti gitu kan ada kayak jualan itu juga. Ayan. Jualan anak. Bapak pecel lele. Aduh. Pengen nangis. Nangis lah. Gak males. Nangisnya kukuma, gak worth it. Kenapa? Gak tahu kenapa. Ya ampun, bentar. Iya, bapak nangis kukuma cubit. Kukuma. Hah? Udah nemu bapak baru belum? Gimana? Gimana maksud anda? Apa? Loh katanya bapakku mah banyak. Katanya mau cari bapak baru. Enggak lah. Anda saya jewer. Halo Mika, selamat datang. Minta makan. Ini minta ke Kuma aja. Kuma banyak yupinya. Ah, Kuma banyak yupi. Ntar kasih nasi. Mau nggak? No pengen pingsan. Mau nggak? Nggak ada mau nih. Nggak ada yang mau. Kamu aneh makanannya, nggak jelas. Tapi kan enak. Nggak, enak dari mananya? Nggak ada enak. Oh, tuh mau katanya. Mau? Sini. Ama. Jangan. Sama teteh kuma. Teteh kuma mulai Sunda dia. Itu dari mana mulai Sunda coba? Kamu mulai ke influencer mana Ika? Jatuh. Apa gimana? Sorry. Enggak jadi. Enggak, kok mulai Sunda-Sunda gitu, kenapa? Oh ya, kebanyakan nonton itu. Apa? Live streamnya Kang Riksa Niji Sanji. Oh, iya bener-bener. Halo, ya, jam pagi. Oh, tuh katanya tetehku mau coba jadi teteh sebentar. Ya. Gimana? Coba role play jadi teteh, iya. Emang teteh tuh kayak gimana sih jadi teteh? Jadi onesan. Jadi onesan? Iya, ayo. Gimana? Let's go. Kuma onesan, let's go. Hah? Let's go. Gimana? Let's go. Emang gimana? Enggak pernah jadi kakak. Mungkin pernah sih, cuman ya berasa jadi adik. Hah? Gimana? Jadi onesan cepet. Ih, maksa. Iya, tipikal onesan ara-ara aja, dah. Di ara-ara, wibu lari, ada wibu. Ada wibu lari. Oh, coba teori kuma tentang wibu apa? Iya, tadi ada Yupi ngasih tahu. Oh. Kalau versi kuma gimana? Wibu itu apa? Wibu itu maniak anime. Terus beli poster-poster, figur-figur. Maksudnya adalah saya. Allah, apa yang terakhir tadi? Enggak. Ya baik lah. Cabe. Bapak wibu gak? Gimana? Bapak wibu. Gimana? Kan nanya, bapak wibu gak? Menurut kuma, nau ibu nggak? Akut sih. Kok bisa gitu? Nggak tahu, tampang ibu aja sih. Dasar. Dia canda cari papa baru sana. Iya. Di. Lelah. Kamu lelah. Lihat, kuma mau di itu bentar. Gak salah no nyuruh kuma ikut emaknya. Melelahkan.
Wibu dengan otaku beda, ya beda. Apa? Ya sudah. Gimana sama mama, seneng gak? Seneng. Seneng. Cuma aku mau dikasih pabrik Yupi satu. Gimana? Enggak. Paling cuma bapak, kayaknya aku mau mampir bentar deh. Kenapa? Kayaknya aku mau mampir bentar deh. Mampir bentar maksudnya? Ya nggak lama-lama di sini, nggak sampai habis. Nggak lama-lama kok nggak. Kalau aku mau keluar sekarang juga nggak apa-apa. Nggak serius. Nggak ngusir. Nau ngasih tau aja. Kalau misalkan mau sekarang juga nggak apa-apa. Iya. Toh ya, juga yang lain udah sering ngeliatin Kuma, toh Kuma juga sering kesini. Cukup mengesalkan. Halo Mul, pagi. Ya tapi at least say pagi ya, sama si yang lain-lain. Yuk, dozo. Ya, semuanya selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Promote diri. Apa? Gimana? Promote diri. Promote diri? Cukup subscribe aja channel Kuma. Butuh 20 orang lagi menuju 600. Nama channelnya? Nama Kuma. Apa? Nama channel? Iya, nama channel. Nama channel Kuma itu Kuma Ki Channel Stellaris Project. Dah? Iya. Gitu doang. Kalau mau nambahin juga boleh. Enggak, nggak ada nambah-nambah sih. Ya udahlah. Tambah Yupi satu gitu. Tambah Yupi satu, terus nasi seporsi. Nasi telurnya dikit. Terus ntar bapak yang makan ya. Ogah. Bapak nggak mau ngedrop ini. Apa? Apa? Telur Yupi di sini dulu. Enggak. Kenapa? Biar yang lain juga tahu. Gak mau. Kalau bapak, kalau telur Yupi itu makanan kesukaan bapak. Gak mau, enggak. Ogah, enggak. Udah sana, us. Ih, diusir. Beneran nih. Ya, yang ini ngusir, ya. Oh, beneran ngusir, oke. Bye. Bye. Lah, beneran. Katanya mau pergi gimana, toh? Tapi gak. Oh, iya. Oh, iya, iya. Maaf. Udah, bapak ngomong sama bapak, serah. Bye. Serah. Udah gimana Kuma, udah benar-benar udah mau udah beneran diusir dong, udah enggak nanya nih bener. Ya hilang anaknya. Ya udah deh. Nah, bye-bye Kuma. Now bye-bye. Cato. Ini mengelelahkan. Harusnya tadi nyimpan Mika di akhir. Soalnya dari ketiga orang tadi cuma Mika doang yang paling kalem orangnya. Sekarang no lelah banget. Ah, ini juga baru 1:30 jam. Iya. Ketawa dia, lihat dia. Matane Kuma tuh, matane katanya Kuma tuh. Katanya disuruh lihat matanya tuh, matane katanya. Ya ampun Mul, gak boleh gitu Mul. Bapak ahlak anak sendiri diusir. Ahlak not. Makasih Kuma udah mampir. Iya. Tadi juga Nau dengar dari panggil-panggil. Iya. Takutnya apa namanya? Iya takutnya ya gitu deh pokoknya. Ngerti deh. Hai, Anda jangan mulai peperangan dingin. Gome. Jodan. Ntar mau minum dulu bentar. Oh ya betul, itu aja sih yang no telepon hari ini. Iya. Udah gak ada orang lagi. Si
setidaknya Nol cuma nanya kabar kalian gimana. Makasih udah mampir-mampir. Makasih udah like juga. Kalau ada yang share juga, arigato gozaimasu. Tadi Nol nge-share di Facebook juga padahal. Tapi sesuai ekspektasi gak rame sih kalau Facebook. Nol kurang pede kalau sama Facebook. Soalnya Nol gak pernah ngurus Facebook Nol. Iya. Apalagi Instagram. Jadi gini, apa? Enggak ada peduli. itayo. 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 Na 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 na. Hmm? Kenapa lah Gan, ada apa? Jadi apa? Jadi gimana, puas enggak tadi? Udah ada Miko lagi. Udah ada Mika, udah ada Ivy. Udah ada Kuma juga. Kuma harusnya di minggu-minggu awal sih waktu itu datang join. Cuman waktu itu dia gak mau katanya. Soalnya masih hiatus bapak gitu katanya. Makanya baru sempat sekarang. Itu juga malam banget no ngechatnya kalau gak salah kemarin. Gak enak juga. Soalnya habis main Genshin. Lelah guys. Miko. Nah intinya begitu, apa sih? Sama aku juga, nah aku gak pede sama Facebook. Kayak Facebook tuh sebenarnya besar sih kalau nggak bisa bilang. Untuk Facebook, apalagi untuk komunitas Indonesia gitu ya. Iya banyak yang pakai Facebook katanya. Dan kalau mau nge-share gitu katanya lebih baik lewat grup Facebook komunitas gitu. Cuman nah aku gak tahu komunitas yang mana yang dipakai. Terus di mana komunitas yang kayak gimana. Terus banyak aturannya lah gitu. Takutnya kayak gak boleh nge-spam promosi kayak gitu atau gimana gitu. Apalagi kalau misalkan grupnya gak boleh promosi gitu kan. Ya buat apa mau join di sana gitu. Jadi rada sedih ya. Atau kayak gak boleh post hal lain selain related to this VTuber gitu kayak gitu. Biasanya kan ada tuh. Tapi Nao sebenarnya berharap banget sih nanti kedepannya Nao bisa utilizing Facebook dengan baik, iya. Setelah itu ya udah gitu aja sih. Terima kasih banyak Papa telah menghadirkan dua bidadari di pagi hariku. Siapa? Mika sama sama Ivy. Domo. Kochira koso. Arigato. Udah ngeramein chat. Yang lain-lain juga yang tadi udah ngeramein chat. Arigato gozaimasu. Dan sorry kalau misalkan ada yang gak kebaca komennya atau kayak cuma dilihat doang komennya. Di masih hibernasi ya, apanya-apanya. Tadi tuh mau bilang apa ya? Tadi tuh ada yang mau no mention tapi lupa. Minggu ini kan kalian lihat tuh udah now udah invite 3 perempuan ya, anggap aja perempuan ya. Nah minggu depan mungkin now bakal ngundang yang cowok-cowok. Tapi yang nggak now kenal. Nanti setelah yang nggak now kenal now bakal invite beberapa teman yang now kenal, soalnya biar bisa no, biar bisa lebih istirahat ya, soalnya kalau misalkan bawaannya kesini terus kayak nggak kenal terus takutnya awkward juga gitu. Dan apa no juga jujur suka awkward, suka nervous gitu segala macam. Oh my god, dan sepeda motor segala macam. Selamat pagi Kano. Oh halo Maria, selamat Maria. Oh hayo. Makasih sudah mampir. Jangan lupa like-nya. Gimana kabarnya Maria? Tapi udah selesai loh ini Maria. Maksudnya itunya call-callingnya tadi udah semua. Iya udah semua, udah no call, udah no aja ngobrol juga. Kalau misalkan mau lihat kita ngobrolin apa bisa nanti nonton archive streamnya boleh.
the stream is public, so there will be videos uploading for the stream. Yeah, a history stream, something like that. Kalau Kuma tidak dianggap karena dia mas makan nasi sama Yupi. Ya baina lagang. Gak boleh gitu loh. Tuh lagan minggu depan cowok-cowok gombal pepe terus. Gimana ya? Now pengen invite. Oh gini aja. Minggu depan dong invite beberapa cowok. Now jujur kurang tahu sama VTuber cowok yang baru-baru. Cuma no bakal invite beberapa orang yang no jarang banget ngajak ngobrol, tapi no kenal. Iya, mungkin itu. No udah ada 2 orang di kepala. Lagi 1. Kalau misalkan ada saran boleh. Mungkin no nanti bisa perhitungkan lagi. Soalnya kalau bisa yang jarang banget no lihat sih. Iya. Atau yang no enggak tahu juga boleh. Gimana Mika? Kabar baik, nggak apa, pas banget lihat kanal stream. Ma, kita kreatari gitu. Makasih udah mampir, makasih udah lihat. Iya, mite, itara, arigato. Nah, lupa kalau bilangnya thanks for watching. Iya, bahasa Jepangnya bukan bahasa Inggris. Gome. Aku pengen buat love our hearts buat laga nama no. Ya ada yo. Maksudnya gimana? Love hearts tuh apa? No juga nggak tahu. Saya saran Senaredo. Senaredo? Itu Sena sama Redo apa Senaredo namanya? Mul, iya. Hal yang Anda kok Kuma dengar tuh dia bisa jadi pemakan daging dadakan. Kuma tuh beruang herbivora, omnivora, semua hal dia makan. Aku tidak tahu itu apa. Namanya. Oh, namanya Senaren Seredo. Now coba lihat di Twitter aja deh. Coba now search dulu. Soalnya no gak pernah dengar namanya. Oh, ini ada virtual YouTuber Indonesia. A gaming character level up based on subs and support. Ace. Karakternya YouTube banget. Iya. Kakoi na. Super Q&A. Wah, no, jujur gak kenal banget ini siapa. Oh, ini ada dia collab di sini sama Lagan. Oh, ini Lagan kenal. Iya, Lagan kenal. No, lihat kamu pernah collab sama dia sekali. Main Among Us. Apa nih? Tapi guys, karena Into the Unknown adalah jalan ninjaku. Into the Unknown. Gak bisa. Kenal dong. Jangan Sena. Oh, oke. Ntar mau coba deh. Makasih sarannya Mul, by the way. Iya. Berarti udah dapat 3. Iya. 3 aja deh. 4 capek. Kemarin, dari awal minggu pertama 3, kedua 3, harusnya 4 tapi 3. Minggu ini 3. Ya boleh deh 3 deh. Iya. Yeah. Hai. Itu antara hai halo sama hai iya gitu. Bingung. Membagongkan. Tapi tenang. Nggak ngerti kok maksudnya yang mana. Kok
ini gede kecil sendiri ya BGM-nya. Nah, tuh tadi gede kecilin BGM gitu, takut kegedean atau kekecilan segala macam, tapi karena kalian gak ada komentar ya gak masalah sih. Oh ya. Coba nol lihat. Nah, minggu lalu itu berapa hari ya? Berapa jam ya? Kalau cuma sebentar nol mau udahan. 2 jam, sejam. Enggak, bukan ini. 2 jam, 2 sejam. 2 jam, 2 jam. Ya 2 jam. Ya udah 2 jam deh kalau gini. Kalian ada mau minta apa? Kalian mau minta apa? BGM-nya enak kayak lagu game fantasi apa gitu. Ini emang dari lagu emang game fantasi sih. Iya. Nau ngambil dari game Coto. Nau enggak ingat. Ini Knight and Merchants. Ya, yeah, Knight and Merchants soundtrack to the marketplace. Ta da 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 da. Gitu lagunya kalau salah. Nino ada yang lain kalau mau dengar. Nino coba pakai yang lama. Yang mana yang lama ya? No, udah nggak inget. Cancel. Taruh aja deh. Minta uang ya, jangan minta uang atuh. No juga bingung mau ngasih uang gimana. menghitung jam. Udah bosen menghitung jam. No adopt aku jadi adek. Wah, gimana? Nanti Mika jadi tante aku dong, oh my god. Gini. Mungkin Mika belum tahu, Nao udah sering ngobrolannya juga, ya, tapi nggak apa-apa, Nao bakal ceritain. Jadi, Nao tuh pemilik Sukiyakari Orphanage, jadi itu nama pantinya, Sukiyakari, ya. Jadi, orang yang Nao adopt itu, atau pungut lah ngapanya ya gitu. Itu cuman sekedar emang bukan cuman sekedar untuk ini aja, untuk sekedar apa namanya lore doang, iya, tapi mereka tuh juga mau bantu jadi VTuber gitu. Jadi apa itu namanya, jadi mau nggak asal ngambil orang untuk jadi anak panti gitu ya. Sekarang udah ada 4 anak panti, iya, ada Rizu, ada Kuma, ada Shana, ada Mitsu, iya, itu 4 orang, dan jujur ngurus mereka tuh capek juga. Tapi sekarang mereka udah mandiri kok, iya, udah mandiri, udah punya channel sendiri, udah sharing live sendiri, iya, no cuman bantu, sisanya no cuman bantu kayak sharing live, kalau mereka lagi live, iya, no like live, like-nya apa, live-nya, terus kayak kalau misalkan mereka nge-share di Twitter, no kadang like juga Twitternya biar orang-orang lihat. Kalau no sempat no retweet juga, iya. Jadi masalah ngadopsi itu nggak mudah, iya. Dan kalau cuma sekedar roleplay, gomen, no nggak terlalu tertarik. Soalnya no cuma pengen jadi teman aja sama kalian semua gitu, iya. Kita semua teman di sini guys. Aku jadi tete. Wih, ngelor. Iya, ngelor. Kau kira sudah B, what? Kasar sekali katanya, dipungut. Iya. Saya no bingung mau bilangnya apa gitu. Soalnya emang jujur no pungut mereka sih. Mereka gak datang sendiri. No pungut, no bilang kayak mau bareng Nao enggak gitu. Terus katanya kayak boleh gitu. Jadi Nao pungut aja gitu. Ntar mau minum lagi. Ya soalnya nanti lore-nya itu bakal Nao jadiin short story lore. Iya, dan itu juga udah planning. Belum progress soalnya masih ada yang belum dapat modelnya. Iya. Tapi nanti kalau udah jadi semua,
modelnya bakal jalan progresnya. Pengen lihat ntar pas udah up. Nanti di short story-nya ada 5 orang termasuk Nao sama 4 anak. Sekian kali juga, iya. Nanti ditunggu aja. Aduh, ya ampun, mata galau. Aku juga buat ngelor, makanya belum debut. Oh, iya, jujur sebenarnya yang bikin lama debut itu karena banyak rencana gitu sih, kayak mau buat lore lah atau gimana lah gitu. Ada yang kayak aku cover dulu baru aku debut kayak gitu biasanya, atau enggak aku buat video introduction dulu baru aku debut kayak gitu. Itu juga yang nahan now waktu itu kayak gak ready buat debut karena itu sih. Dan jujur gak nyaman. Jadi now memutuskan untuk debut aja dulu. Iya, nanti itu sisa lore-lore belakangan bisa gitu. Lore video. Doakan saya supaya bisa ikut jadi VTuber. Amin. Semangat, Mul. Pasti bisa. Lagan juga udah. Mika lagi ready, lagi ini. Lagi bentar lagi debut. Iya. Ayo, Mul, semangat. Kamu pasti bisa. Tapi biasanya ya balik lagi sih kayak tadi pas ngobrol sama Ivy, kayak apa ya? Depend ke kaliannya, kalian mau jadi VTuber ya kayak gimana? Bentar, suara Nao hilang. Iya, kayak kalian mau jadi VTuber yang kayak gimana, kayak gitu-gitu. Soalnya ada banyak jenis VTuber. Ada banyak jenis VTuber di dunia ini, iya. Soalnya lore aku animasiin sendiri jadi rada lama gitu. Oh, nice. Bisa animasi. Kakoi desu yo. Kakoi desu ne. Cetok. Aduh, hilang suaranya. Padahal udah minum tadi. Kucing udah jam 9. Iya, jam 10 no call. Oh ya, Nao, nanti entah antara nanti malam atau besok Nao mau main Genshin lagi, tapi Nao streaming di Twitch. Kalau mau nyari link Twitch-nya mungkin gak tahu sih di description ada apa enggak, tapi di channel YouTube-nya Nao, di home-nya ada. Iya, di about itu, section about itu ada, kalau gak salah. Minum air hangat, Nao. Ini Nao setiap hari minum air hangat kok. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Tuh mulai sekarang minumnya air hangat, iya. Ngomong-ngomong minum, Nao ada pertanyaan nih. Kalian tuh kalau misalkan sekarang-sekarang gini, kalian lebih sering minum air apa sih? Iya. Kalau kayak kalian tuh punya minuman favorit itu enggak sih? Soalnya Nao tuh jujur, Nao tuh udah enggak suka banget sama kayak minuman yang manis-manis. Entah kayak minuman sasetan kayak gitu tuh udah enggak suka banget, iya. Kecuali mungkin kalau ngopi, ya beda lagi. Iya, atau enggak bikin susu itu beda lagi. Tapi kayak jajan-jajan minum gitu Nao udah enek gitu, iya. Enggak cuma jajan-jajan tapi kayak yang botol-botol gitu juga, iya. Tapi kalau bentuknya masih teh gitu Nao masih bisa, iya. Kalau kalian gimana sih? Tapi mostly air hangat sih kalau Nao. Iya, air dingin tuh enggak banget buat Nao. No gitu. Minum air panas biar berubah suaranya. Berubah sih. Halo semuanya. Makasih udah mampir. Halo. Yaho. Ohayou gozaimasu. Nao to da yo. Air mineral yang tersedia, air mineral lah di mana-mana ada deh. Betul. Alright, there you go. Kalau saya jam segini minum dingin. Kalau jam segini minum dingin Nao malah pilek yang ada. Iya, enggak enak banget. Minum favorit pertama air putih. air putih, susu. Iya. Apa air bening? Aku sukanya teh, tapi teh tawar. Yang suka dikasih tempat sate padang gitu. Itu lumayan enak juga sih, anget soalnya. Tapi gak ada rasanya. Kayak
apa ya? Nah, waktu kemarin lihat video-video meme compilation gitu, terus tapi yang ini kebetulan Indonesia gitu kan. Nah, lihat di Instagram gitu lagi nonton, terus tiba-tiba isinya tuh kayak ini kan ada dua teman gitu kan. Temennya kan bawa teh gitu kan. Terus temennya lagi satu tuh duduk di seberang-seberangan gitu. Terus dia bilang, "Eh, bro, bagi ya tehnya," gitu. Terus temennya kayak, "Oh ya, boleh," gitu kan. Ya yeah, gitu. Terus temennya kan seruput tuh sedikit set gitu kan. Terus temennya yang nyeruput tuh bilang, "Eh, kok nggak ada rasanya," gitu. Langsung orang-orang ngiranya COVID gitu kan. Terus ada satu komen tuh bilang, "Teh tawar mungkin," gitu. "Bukan teh manis, makanya nggak kerasa," gitu. Itu lucu banget sih. Iya, pengen jadi pengen nge-troll ke temen gitu loh, kayak bawa teh gitu kan, terus minum, "Kok tehnya nggak ada rasanya ya," gitu. Biar panik semua gitu. Teman pada bilang, "No, kamu kena corona?" "Enggak," gitu. "Ini teh tawar." "Iya, lupa," gitu. Gomen. "Kemarin aku minum teh," iya. "Terus nggak ada rasanya." "Wah, kena COVID tuh." "Enggak, ini teh tawar." "Ya, bye, nah. Cukup kamu aja yang manis. Jangan minumku." Mulai. Kion mulai. "Halo Kion, welcome back." Iya. Baru lihat namanya, nau kira Lagan tadi. Soalnya dari tadi buaya Lagan doang. Bentar, ini kok kayak suara Andi versi cewek. Hmm? Si yang mana? "Teh enak juga." "Oh, teh enak juga. Apalagi teh manis tuh. Aduh, mantap." Ya. Oh, cetok. No, dipanggil. Tunggu, no bakal diamin kayak gini deh. Iya. No ngilong. Ya. Hai, cetok. Gomen. Ah, sorry. Sorry. Iya, yeah, no, tadi sengaja gedein BGM-nya, soalnya no hilang. Iya, yeah, komen aja. Emoji, itu. Bentar, ada apa nih komennya? No, lihat dulu. BGM-nya bikin aku ingin lompat-lompat. Oh, no, ganti deh BGM-nya kayak gitu. Cetok. No, dengerin dulu. Ya emang jujur tujuan BGM-nya tuh biar kalian semangat di pagi hari sih. Tapi karena udah kalem momen, iya now ganti dulu. Tapi now lupa yang mana. Now tuh punya kayaknya yang ini deh. Bersedia kok. Apaan bersedia? Eh, pengen lompat bahagia aku. Hah? Oh, bukan yang ini. Enggak apa-apa. Naonnya juga kayaknya bukan yang ini. Bukan ini. Ah, ini yang Nao sering pakai. Jadi sebelum Nao mulai jadi Nao yang ini itu Nao dulu tuh beda. Iya, kalau kata orang-orang Nao udah glow up gitu. Media open. Hai. There you go.
Setidaknya ini masih ada ini pagi-paginya kok kayak vibe paginya juga, cuman lebih kalem aja. Gimana? Tadi ngilang bentar. Nau lihat lagi chatnya. Berarti dia masuk haram aku katanya dia. No. Oh. Aku suka air dan teh, tapi teh ku beda karena teh Mika jalan. So this ne. Oh, jadi ini maksudnya. Di prank dong. Apanya di prank? Siapa yang di prank? Ayo kayak gitu yang nyemin-nyemin ke pelaminan gimana? Waduh, ya be. Aku siluman rubah no, tapi bisa ngebuaya tipis-tipis. Gimana? Nau juga bisa. Tapi enggak, Nau enggak mau sombong. Iya, Nau enggak mau sombong. Cukup kalian aja yang buaya, jangan Nau juga. Iya. Nanti kalau kebanyakan buaya nanti kita diburu, terus dibunuh. Terus kulitnya dibikin jadi tas, jadi sepatu, jadi jaket. Iya, mending sedikit aja biar dijaga, biar dilestarikan. Iya. Now sudah glow up, skincare apa pak? Tidak, tidak mau promosi, tidak. Skincarenya beli di Aya, Picik Aya. Itu yang ngasih, itu yang nyariin Now, iya. Buat jadi glow up, yang buat Now jadi glow up, namanya Picik Aya. Ada di Twitter Now di bionya. Oh, halo Disang. Itu apa nih? Aduh, Nau gak pakai kacamata lagi. Oh. Aduh, bentar-bentar, Nau gak pakai kacamata. Sorry, Nau gak lihat. Kalau Nau jadi buaya, ntar Disan getok. Waduh, gimana? Jangan dong, jangan gitu dong. Komennya Disa. Halo Disa, ohayou gozaimasu. Makasih dah mampir. Makasih dah like juga. Makasih dah donationnya tadi. Iya. Apa kabar Disa? Disa kemarin nongol doang donate, enggak ngobrol. Kenapa? Apakah Mika menerima Fox? Wah, wow, Mika di chatnya Nau bikin haram ini. Saya ingat karakter Anda di saat pertama kali bertemu. Asik. Pertama kali ketemu kapan? Pertama kali tahu Nau tuh kapan? Oh iya. Itu yang teh tawar tadi Nau. Oh. Yang mana? Coba bentar. Oh, teh tawar yang tadi. Iya, yang ngeprank. Arigato, arigato. Sorry nih, sorry lambat banget responnya. Heeh. Teh apa yang lebih murah? Teh nawar. Aduh, mulai jokes bapak-bapak. Jangan deh, jangan jokes bapak-bapak nih, jangan jokes bapak-bapak. Gimana tuh? Oh, tadi enggak nyala ya ininya ya? Oh, traktir notification-nya. Entah kenapa setiap kali Nau mute audionya tuh traktirnya nongol gitu loh. Jadi kayak ya enggak nongol, suara cingkring gitu. cingkring. Lupa gimana sound effect-nya traktir, lupa. Aku enggak bisa membayangkan Nau jadi buaya. Nau jadi buaya. Nau jadi buaya tuh gimana ya? Kayaknya kemarin sempet deh. Minggu kemarin sampai dibilang sama Wolf itu kalau nggak salah buaya gitu, mulai buaya gitu. Nau masih inget nih lo. Iya, waktu itu kemarin minggu lalu tuh Nau ngajak teman yang Nau kenal in real life, iya, collab di sini.
Terus kayak Nao tawarin dia kayak mau collab bareng gak, tapi offline collab gitu. Jadi ketemuan sebelah-sebelahan gitu. Terus direspon di live comment gitu sama chat buaya gitu. mulai nge-share. Apa nih Disang? Disang nih, coba deh yo. Ngobrol aja di sini enggak apa-apa. Disang lupa akun anonim di. Maji. Passwordnya hilang kah? Gimana? Nau gak? Ya bye na. Dai coba deh ska. Pakai akun aslinya juga nggak masalah kan? Tapi ya enak-enaknya Disan sih. Kalau di YouTube-nya tuh emang nggak hilang gitu kayak. Kan bisa switch channel gitu, switch account gitu kan kalau di YouTube HP apalagi. Iya. Malah gampang switch channelnya. Switch YouTube account, iya. Kalau boy bentar. Di Twitter. Itu yang shield ya. Enggak bisa keras-keras. Bentar. Gak bisa. Belum makan, lapar. Tadi udah sarapan roti sih. Kalian udah sarapan belum? Iya. Just curious, iya. Cuma penasaran doang. Nau jadi buaya, pagi cantik, damam belum. Aduh, ya ampun. Gak gitulah, gak level banget itu. Halo, Disang. Well, yeah, say. Iya. Makasih damam, Fir. Kalau cowok buaya, kalau cewek apa dong? Kalau cewek buaya betina. Halo Nao, halo. Gimana kabarnya? Gimana paginya? Tumben telat banget datangnya. Iya, biasanya paling cepet datang. Bentar. Kalau Nao jadi buaya mungkin lebih kayak cicipangan gitu sih. Iya. Jadi kalau dibilang wibu juga wajar. Kayak Ohayo itu. Ohayo anata. Genki desu ka? Ima wa nani shiteru no? Kayak lebih apa ya? Kayak lebih coba nge-gentle voice gitu, kayak suara berat atau suara pagi atau kayak gitu. Iya. Ya kan lagi ngebabu tadi. Hah? Ngebabu. Oh iya bener. Iya bener. Kayak tahu aja. Maksudnya ya gitu deh. Kirain sambil dengerin Nao gitu kan, sambil ngebabu gitu. Mostly teman Nao gitu sih. Iya. Yang Nao sering share ke teman Nao kayak, eh nonton gue nanti, at least di awal-awal doang biar rame gitu. Biasanya Nao kayak gitu kalau ke teman-teman. Tapi itu ke teman yang emang Nao deket banget sih, iya. Nao mintanya kayak gitu. Kalau enggak maksa biasanya. Tapi tahukah kalau buaya itu hewan yang setia, satu pasangan seumur hidup? Nah, sekarang maukah kamu menjadi satu pasangan seumur hidup untukku? God damn. Ya baik nah. Inilah kan lagi ngegombal kanal. Doshio. Gimana Lagan? Lagan jangan gombal naung lah, gimana toh? Kalau Mika misalkan jadi mau buat yang apa collab yang host-host apa itu? Boleh. Nao apa aja kok, cuman Nao kayak bingung aja mau ngapain gitu di sana. Nao bukan tipe orang yang care sama image figure sih. I do actually care. Ya, yeah, Nao mungkin ya yeah, peduli sama image, cuman kalau cuma buat have fun enggak masalah. Yang penting orang-orang enggak nganggap Nao, takutnya orang-orang tuh nganggap Nao tuh apa, Nao tuh orangnya kalem gitu-gitu aja orangnya ya gitu. Nao juga pengen ngeluarin sifat Nao yang lain gitu. Tapi nggak bisa di channel Nao sih, soalnya Nao kayak
gimana ya, mungkin karena Nao sendiri gitu, nggak ada yang nge-trigger lah ngapanya. Kayak tadi kan pas sama Evi kan beda banget, kayak banyak ketawa segala macam gitu. Pagi ku cerak, Evi wangi-wangi baru bangun momen. Udah telat, ayo lo. Tadi udah dari tadi. Iya, tadi Evi urutan kedua. Kamu telat, so. Bentar ya, bentar lo. Hai, there you go. But fit adat Betawi melamar pakai roti buaya karena visual of it tentang buaya hewan yang setia. Okay. Image ku reptil Onan Okoni Naritai. Wazina. So, apa kabar pagi? Gimana kabarnya? Gimana paginya? Iya. Yep. Hey, no, nanti no cari lagi deh. No belum pasangin ini model, model. Bisa lah belakangan lah nanti itu. Mau buatin model. Pagi kabarnya lapar. Heng. Heng, harus gitu ya. Heng. Oh, udah jam 10. Iya, udah jam 10. Tadi gara-gara itu sempat kena panggil juga. Nau mau nyanyi sekali terus kelar udah. Iya. Lagu pagi enaknya apa ya? Pagi-pagi memang enak, enaknya kaya raya. Hah, maksudnya? Ini lagi sap. Aku ingin ricis. Tapi di chat merah. Hah, maksudnya di chat merah gimana? Wah, jadi biru. Oh, itu maksudnya. Iya. Soalnya biar jelas aja. Biar kelihatan banget. Ini ya, makan guys, makan. Ya, kalau misalkan belum makan, makan. Pergi makan. Ya. Beli makan sekarang. Disan aja, Bu. Iya. Ya, no. Disan dengerin kok. Iya, iya, heeh. Iya, Disan, heeh. Ampun. No. Ya, be. Nau jadi pengen cepet-cepet buka membership untuk YouTube. Kalau kayak gini terus, aku dikasih riches level 3 udah bahagia. Oh ya, be. Riches itu yang itu bukan sih, yang ayam itu bukan. Tapi ada level pedesnya gitu. Iya ya, kalau nggak salah. Karena Nau kira kamu tuh pengennya riches yang jajan itu, yang keju itu, tau kan? Kayak hot gitu. No, pasti belum mandi, belum. Nanti habis ini mau mandi, iya. Tapi mau nyanyi dulu, tapi bingung mau nyari lagu apa. Ada saran lagu pagi nggak? Iya. Tapi Nau cuma bisa lagu Jepang sih. Syaratnya jadi haramika, bisa makan riches. Iya, udah jawab deh ya. Tanya aja langsung ke Mikanya kalau mau. Aduh, ini sewa lagi. Enggak. Kayak kita. Enggak, males. Na 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 ya sampai na sana betas de mama go temi da go. Awari sorsu. Ada tamu kah tadi Nao? Iya, tadi ada 3 tamu di sang. Ada Mika, ini Mika yang lagi di chat ini. Terus ada Ivy juga. Terus ada Kumaki. Iya, nanti Nao link semua namanya di ini. Di description. Setelah live ini nanti. Atau Shinkai Eve. I all know walls. Lagunya Eevee ya. Bentar. Now, kopas dulu. Iya. Julagan, halo katanya. Julagan, halo katanya.
jawab Gan. Jawab Gan. Ini no, mute dulu bentar audio desktopnya. Jadi jangan donate. Nanti gak kedengeran notificationnya, cuman kelihatan doang. Ya jawab Gan. Nau hafal gak ya? Nau gak hafal ini? Na 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 No, tuh lah Gan, ditanya gak pernah stream lagi kah? Ya, yo, nah lo lah Gan. Ini lagu-lagunya If. Kok Nau gak banyak tahu ya? Na 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 na. Langgan suka lagu-lagu kayak gini ya. Lumayan. Ta 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 na so so ta ya rai na ra na sa ya de ta. Ha sa sa ra. Oh, itu hari ini nanti sore katanya Langgan live. Na na na. Kayak untuk lagu-lagu If no pas dulu sih. Soalnya no pengen pakai ini, pakai BGM lagu gitu. Coba no lihat. Dilapar banget lagi. Kalian gara-gara ngomongin Richies no lapar jadinya. Apa ya? Bentar no, sambil ganti audio dulu. Filter. Wow, what is this? Apa ini? Was begin. Wah, lagu TikTok, guys. Tiba-tiba lewat di rekomendasi bentar. I'm begging, begging you. Cause what your love and hands up, baby. I'm begging, begging you. And put your love and hands up, bearing. Love and sing. Na 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 na. Ah, bentar, no mana? Martabak dan Richies got it, Mika. Baik, stop ngomongin makanan. No, no, no lemes. Lost umbrella, enggak. Yeah, yeah, ratatata. Begging you, put your love and hands up, baby. Mana sih? Ah. Gak nemu lagu apa-apa. Now bingung. Now lost. Now disan duluan ya.
Wah, yang mana lagi? Fagi Fion? Kayaknya nggak tahu deh, no. Dan no cari yang no bisa aja kan, iya. Biar kaliannya nggak, biar enak juga dengarnya. Saya banyak lagu yang lagi no benerin, yang lagi no coba. Balik lagi nyoba. Pengennya tuh nyanyi yang kalian gak pernah denger itu. Yang jarang. Tuh kalau milih-milih yang jarang susah. No, sate padang atau ayam geprek? Sate padang sama ayam geprek sama-sama enaknya gimana ya? Kalau untuk sekarang sih mungkin pengennya sate padang sih. Soalnya jarang makan sate padang. Stop ngomongin makanan! Aduh, ya ampun. Carbs, agoraphobic. Alright, sure. Why not? Tapi endingnya enggak mau nyanyiin. No, enggak hafal. Coto, no ulang lagi. Hilang sorry. Bentar. Satu-satu. Wah. Di sini aja. Vibe-nya gak dapet, gue mainnya. Lagian bawa course aku jadi ingat lagi itu. Oh, yang itu. Endingnya nggak mau nyanyiin, soalnya now nggak bisa. Yang ini kah? Feel like I'm gonna, do you fucking with the road?
stream, fuck your click, bitch I'm 01. Girl 3 on my wrist, I got 01. Got your bitch on my dick, like she won't want. Ah, endingnya salah. Sorry. No, gak pake kacamata soalnya. I look at she got that, no that, so speed dice dance. Calling up and in love is just a gravy by the neck. To all through the night, colder than ice. Man, I swear this got a girl, send the fuck off my life. Bare wing fly like the moon in the sky. She just looking through my soul like a city got me eyes. Coke in my nose and the blade on her thigh. Man, I think this girl is starting to play my demise. It's a pumpkin gas king with the corpse in the ring. If you fuck my best friend, if I die here today. Ah, yang bad. Endingnya gak bisa. Sisanya yang to me like you hate me itu gak dapet. Nah, kumaha damang. Baka ex aku lope-lope. Apa itu? Tiba-tiba lewat di atas tadi. Sama kaget aku. Eh, hey, arigato, pachi-pachi. No, go, no, 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 go. Maksudnya? Telat. Telat, agak telat. Oh, itu kan udah sepi kan? Udah sisa tiga. Tiga? Tiga? Gak tahu deh. Gak tahu sisa berapa yang nonton. Ini gitu deh. Saya udah mau habis ya. Ik. Kamu bertanya kenapa tuh pengen jadi yang santai. Oh, kalau no biasanya ini pakainya apa namanya crayon. Iya, coba ketik titik dua crayon gitu, warna merah gitu kalau nggak salah. Itu no pakai lipstick. Endingnya konosuba. Konosuba. S1, ini S2. Salah. Gila, tau banget. Chisana Bokensha. Oh ini? Tau gak pernah tahu sih ini. Coba deh. Enggak. Tau gak tahu gue, men. Ya itu pakai itu biasanya no kalau black stick. Ini aja deh, lagu Wibu aja deh. No, coba 1,2,3 nya arigato. Hah? Gimana? 1,2,3 nya arigato. Like that. Ja, 1,2,3 nya arigato. Or like that. Openingnya machine doll. Aduh, ini kalian ngasih requestnya yang Nob gak ngerti. Ini aja nih, udah. Habis ini no, udah soalnya. Iya, no, oh, gak tahan, gak kuat, lapar. Biar kayak bosen kalian dengerin. Now aja udah bosan dengerin. Gimana? Fan service dari Now. Arigato. Story, それは予想通り、いざ始め
まれば一緒に芝居だ。ずっとそばにいたって結局だらの環境だ。感情の I am sorry、 それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界さ、選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝われたならいいな、そう願ったんだ。だから、あーやべ、グッバイ。君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいやでも甘いな、いやいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。いや、やばちょっと Nao lapar banget, saking laparnya Nao gak bisa, Nao lupa nada. Ah, gomel, masih gaitok. Udah lah kayak gini, Nao malah makin merusak ending Nao. Ya, deo arigato. Iya, deo arigato. Lihat ketawa Nao. Iya, itu ketawa maksa itu. Gacet tok. Opening, what? Pretender aku nyesekain friendzone song. Oh, itu friendzone song kah? Nao kurang tahu soalnya. Ini aku malah tidak tahu. Malah enggak tahu. Yabe, yabai na. Majika. Nih. Yabai na. Dah. Merdunya. Kayaknya enggak merdu deh. Made, arigato. Aduh, ya ampun. Iya, no, udah lapar. Bentar. Filter. Dah. Iya. Gimana? Kalau gitu suara Nao. Arigato. Thank you. Like orang Jepang ya. Thank you Nao. Thank you. Ya, sore dewa. Owari desu. Kalau gitu sampai sini aja. Semuanya makasih udah like, makasih udah subscribe, makasih yang udah bantu share dari tadi, makasih udah retweet post Nao untuk live ini juga ya. Semoga paginya menyenangkan, semoga paginya sehat, sehat selalu ya. Jangan sedih terus. Hai, otsukare, otsunao, jane, bye bye. Bye bye, otsukare, jane.